Program vaksinasi nasional khusus tingkat pelajar SMP diselenggarakan oleh Koarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Sumedang bertempat di kampus SMPN 4 Sumedang. Wakil Organisasi dan Hukum Koarcap Gerakan Pramuka Sumedang, Edeng Sutaria mengatakan, dalam rangka Hari Pramuka yang ke-60, salah satunya kegiatan yakni digelar vaksinasi seluruh anak SMP di Kabupaten Sumedang, di mana siswa SMP yang berumur di atas 12 tahun akan divaksin. Dan sekarang Koarcap mengadakan vaksinasi di SMP Negeri 4 Sumedang dengan jumlah siswa 400 orang. Cara pendaftaran siswa yang akan divaksin, yakni semua sekolah yang mau divaksin mendaftar ke Koarcap dengan sistem online di Google Form. Raisa mana Raisa? Raisa? Ini? Halo, Sinta Juliani mana masuk? Rina Juliana mana? Rina Juliana? Maya Lofar, mana Rina Juliana? Kabupaten Sumedang yang sudah mendaftarkan pada kegiatan vaksinasi ini sebanyak 5.600 siswa. Ya, dan alhamdulillah pada hari ini mulai kegiatan dilaksanakan dan tentunya nanti akan dilaksanakan berkelanjutan di sekolah-sekolah yang lain. Namun tentunya secara bertahap karena urusannya dengan stok vaksin yang ada di Kabupaten Sumedang.